ini dikebuki daun kelor nggih ini nggih. Mas. Napa dikebuki daun kelor? Gak mampan jerene Pak Kapolres. Katanya gitu. Nggih. Oh, berarti ya duit cekolan. Nah, itu sebenarnya. Si, aku tahu sih ya. Ya itu dia itu pakai anu tutup muka mukena itu yang di perangkas itu mau masuk ke sini dilakukan mau masuk ke ruang ini pak ini aku sampaikan dong enggak ini pendek enggak usah dibahas Pak Kapolsek itu ada satu yang bulon namanya yang menunggu dibuat. Ya kita anu tang kemarin. Apa? Rekaman CCTV ini ada loh? Enggak, apa pak? Rekaman? HP. HP. Di mana? Di sekolah SMP pak. Bisa jelaskan penangkapan terhadap pelaku pencurian sebetulnya? Ah ya baik, ini bermula dari laporan kepala sekolah bahwa pada hari Sabtu terjadinya adalah dini hari telah kehilangan di sekolah, telah kehilangan sebuah laptop HP dan sebagainya, maka kita itu kami perintahkan Pak Kanit Reski beserta anggotanya, beserta SPK untuk cek TKP dan juga Pak Kanit Reski mengolah TKP, mengumpulkan data-data, karena orang ini adalah orang tidak asing lagi, bahwa orang ini adalah orang Yogyakarta yang sering sekali orang takut kalau ada apa-apa lapor karena dia, dan ini sudah berulang, mungkin keempat kalinya diproses ini, mungkin dari Jombang sudah itu tiga kali, dan ini si Jogoroto ini baru satu kali. Cara pelaku masuk ke dalam sekolah seperti apa? Spesialis kayaknya cara masuknya adalah lewat atas. Lewat atas jebol plafon. Barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang diamankan sementara waktu handphone, merek Xiaomi, linggis, alat untuk ini, nyongkel, cas HP, lanjut sarung. Laptopnya masih dalam lidik pengejaran. Pasal yang dikenakan ya 363 untuk ancaman hukumannya maksimal 7 tahun. Oke. Yes. Nanti ditanya lagi. Itu enggak lama kali. Satu orang mungkin satunya di luar. Bentar Mas ya. Selain ini Bu di mana nih? Yang di bawah laptop kali. HP. Kali ini. Kan ada pasulnya ini dirusak.
jenengan ini mas jating. Iya, niki, bapak niki, niki pun nak dicongkel. Tapi yang berangkas kan memang terkenal awet. Itu ya penilaian saya aja sih, aku nggak tahu mas. Ini mas. Emang sudah tahu dalam ini. Itu saya yang ingin. Oh, pada.